Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970. Rukun Negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah melemahkan perpaduan antara kaum di Malaysia. Tujuan utama Rukun Negara dibentuk adalah untuk membentuk perpaduan yang kukuh. Oleh itu, prinsip-prinsip dalam Rukun Negara jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara. Prinsip kedua, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara, adalah berteraskan kepada amalan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Seri Paduka Baginda, raja-raja dan yang di-Pertuan Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh saat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Seterusnya, prinsip ketiga iaitu keluhuran perlembagaan yang menekankan perlunya rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara adalah sumber perundangan yang tertinggi dan berfungsi untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati, menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Prinsip keempat Rukun Negara adalah kedaulatan undang-undang. Keadilan yang diasaskan atas kedaulatan undang-undang menunjukkan bahawa setiap rakyat adalah sama taraf di sisi undang-undang. Undang-undang negara yang berasaskan perlembagaan perlu diterima dan dipertahankan kedaulatannya. Tanpa adanya undang-undang, maka negara tidak dapat mencapai keamanan dan kestabilan. Menerusi kewujudan undang-undang juga, ianya akan menjamin kehidupan anggota masyarakat agar dapat hidup dalam suasana yang teratur dan selamat tanpa sebarang bentuk kekacauan. Akhir sekali, prinsip kelima Rukun Negara iaitu kesopanan dan kesusilaan menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku setiap rakyat. Ianya bertujuan untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan. Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin dan bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Kesimpulannya, Rukun Negara bukanlah sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi ianya menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya. Justeru, mengamalkan Rukun Negara akan melahirkan masyarakat yang bersatu padu, muhibah tanpa mengira kaum serta bersikap saling menghormati antara satu sama lain. Melalui perpaduan yang kukuh, maka pertumbuhan ekonomi dapat ditingkatkan dan kestabilan politik dapat dikekalkan dalam sistem pemerintahan negara yang bersorak demokratis.